Menurut kalian, bikin tato dengan gambar komik seperti ini bagus atau tidak? Kalian nilai aja sendiri di akhir video, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita mulai proses pembuatan tatonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bikin tato itu, kita harus pastikan semua alat dan bahannya itu sudah steril. Kalau semuanya sudah dipastikan aman seperti ini, baru kita masuk ke proses pentatoan yang kira-kira seperti ini juga, teman-teman. Oh ya, jadi untuk konsep atau gambar kali ini, customer saya minta dua komik digabung menjadi satu, yaitu komik One Piece dan komik Naruto. Ada yang tahu di gambar ini karakter-karakternya siapa-siapa saja? Kalau ada boleh di komen, teman-teman. Oke, setelah beberapa jam akhirnya gambar atau tato komiknya dipahas sudah selesai. Nah, ini dia hasil akhirnya. Gimana menurut kalian untuk hasil karya saya kali ini? Apakah gambarnya bagus atau tidak? Boleh langsung berikan tanggapan kalian di kolom komentar, teman-teman.